Perkenalkan, nama saya Arianto. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta di Tangerang sebagai staff Human Resource Management. Selain itu saya juga aktif di Wihara Sasana Subasita sebagai pengurus. Dan hobi saya juga termasuk menyanyi, jadi saya senang nyanyi lagu Buddhis juga. Tentunya meditasi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Jadi untuk retret yang 10 hari ini adalah retret yang kedua yang saya jalani. Ini di retret pertama ini sebelumnya kan saya lebih banyak belajar apa itu tahapan, bagaimana cara mengatasi hambatan. Dan di retret kedua ini saya sekarang udah jauh lebih mengerti bagaimana cara menggunakan metode tersebut. Dan saya merasakan di sini bahagia sekali melaksanakan meditasi ini. Karena sebelumnya saya pakai metode yang lain, saya sering hanyut gitu, hanyut dalam kilesa, terjebak, dan akhirnya nggak sadar. Tapi dengan metode ini, saya bisa bermeditasi dengan penuh kesadaran. Jadi rasanya senang sekali gitu. Pengalaman yang saya dapat tentunya sih di retret kedua ini jauh lebih luar biasa. Istilahnya menang banyak lah gitu ya. Yang pertama, untuk rasa sakit sudah bisa lebih diatasi. Jadi ada salah satu sakit yang benar saya hadapi itu agak mengerikan. Mungkin sama yang diceritain dari dokter Budi tadi ya, di bagian rahang juga. Iya. Jadi awal mulanya dia muncul benjolan gitu. Benjolan karena mungkin saya makan yang nggak sehat ya. Mungkin kadar micin terlalu tinggi, akhirnya muncul bengkak. Itu muncul setelah saya retret pertama. Jadi setelah itu saya pulang dan kejadian itu muncul. Saya coba meditasiin di hari-hari sehari-hari sampai itu hilang. Tapi ternyata di retret kedua ini muncul lagi dan agak mengerikan. Jadi ada denyut-denyutnya itu besar sekali. Kalau saya tanya ke Bante sih itu kemungkinan kanker takutnya. Jadi saya benar-benar takut sekali. Bante saranin saya untuk meditasi berdiri dan untuk duduk. Jadi mungkin saya abaikan dulu, jadi saya fokus berdiri karena kan dengan meditasi berdiri itu lebih cepat menghilangkan sakitnya ya. Ya, karena dari panasnya kaki katanya secara alami bisa menyembuhkan penyakit. Ya, waktu saya amatin rahang itu bengkaknya gede sekali, mungkin nggak kelihatan, cuman saya sendiri bisa rasain itu sakit banget. Tapi lama-lama bisa mengecil hingga setitik, tapi masih ada denyutnya. Dan ternyata waktu saya amatin itu bisa bergerak gitu. Jadi menurut saya ini meditasi ini luar biasa banget, karena sebenarnya sakit itu ternyata bisa hilang gitu. Apalagi diamati dengan sangat sabar. Saat saya mengamati sakit itu sampai hilang, tiba-tiba muncul masalah juga di kuping. Ya, tengah saya itu ada semacam, saya kira serangga masuk ya. Oh, itu ngeri banget, saya ketakutan banget. Alhamdulillah. Dua kali saya cek, sampai saya coba korek, ternyata nggak serangga, nggak ada apa. Saya ngeri gelita, gendang telinga saya pecah gitu. Bante bilang sih harus diselesaikan di sini untuk masalah itu. Jadi saya bertekad berdiri dari siang sampai meta chanting, dan ternyata berhasil. Saya intinya sih saya ingin membereskan rasa sakit itu di sini, jangan sampai dibawa pulang, karena rasa sakit itu kalau kita pulang pasti dia ngikut kan, nggak mungkin ditinggal di sini gitu. Selain itu mungkin ada beberapa banyak pengalaman lainnya. Saya merasakan seluruh tubuh itu sebenarnya kita ada kesadaran. Jadi kesadaran itu sebenarnya ada di seluruh tubuh. Jadi waktu pengalaman yang saya dapatkan waktu melakukan tahapan ya, sebagai contoh misal pundak kiri terus tangan kanan maju, saya bisa perhatiin dengan detail setiap gerakan majunya itu, kita bisa merasakan denyut di setiap anggota tubuh kita. Jadi saya bisa menemukan kalau kesadaran itu ada di setiap tubuh kita. Jadi meditasi Vipassana jadi menyenangkan sekali gitu. Semoga dengan nanti saya bisa ikut retret panjang, kilesa saya lenyap dan saya bisa mencapai tingkat kesucian. Amin.
sebetulnya sih saya bersyukur sekali bisa ketemu ajaran meditasi yang di ajaran Buddha yang dijelaskan oleh Yang Mulia Bante. Karena metodenya ini sangat sistematis, kalau yang menurut saya itu sangat sistematis, dan semua masalah itu sudah diberitahukan solusinya. Jadi kalau kita ada masalah, misalnya ngantuk harus ngapain, misalnya cara satu gitu. Jadi meditasi ini jadi menyenangkan sekali, dan saya jadi ada rasa semangat gitu.